Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di channel Reni BTR. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini saya berada di Bekasi Utara. Rumah yang dijual ini bersebelahan banget dengan Summarecon Bekasi. 5 menit ke stasiun Bekasi, 5 menit ke pintu tol masuk Bekasi Barat, dan dekat banget dengan sarana-sarana lainnya. Teman-teman, kali ini rumahnya luasnya 92 meter, 2 lantai, memiliki 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Penasaran rumahnya seperti apa? Kita sama-sama lihat rumahnya. Nah, inilah teman-teman rumahnya. Wow, keren banget ya. 2 lantai full bangunan, cantik banget ya rumahnya teman-teman. Ini rumahnya seger banget karena memang baru selesai direnovasi. Berwarna putih. Teman-teman, ini untuk lingkungan sekitar, teman-teman pasti sudah tahu ya. Untuk perumahan Titian Kencana ini memang pusat di kota Bekasi, jadi aksesnya itu dekat banget ya ke tempat perbelanjaan, ke stasiun Bekasi, ke pintu tol, lalu ke rumah sakit, sekolahan-sekolahan, dan pokoknya lengkap banget fasilitasnya dan aksesnya juga dekat banget dengan pusat kota ya. Kita masuk di area carport. Carportnya luas banget ya teman-teman. Ini lebar 3,5 meter kali 5,20. Jadinya untuk mobil yang besar, panjang, cukup banget ya ini teman-teman. Dan ini untuk area teras, memakai granit ukuran 60x60. Untuk kusen-kusen pintunya memakai berbahan aluminium. Ini untuk tampak depannya ada perpaduan bata ya, bata alam ya. Bata tempel. Teman-teman, kita masuk di area bagian ruang tamu. Wow, keren banget ya teman-teman. Ruang tamunya lega banget. Lantainya memakai lantai granit ukuran 60x60, dan teman-teman bisa lihat di sini langsung ada area tangga dan tinggi plafonnya. Wow, tinggi banget loh teman-teman, hampir kurang lebih 6 meter ya. Jadinya ini rumah luasa banget, udaranya nih nggak pengap ya. Di dalam rumah ini sirkulasi udaranya bagus banget, nggak bakalan gerah dengan tinggi plafon setinggi 6 meter ini. Kita lihat untuk kamar tidur yang ada di lantai bawah. Ini kamar tidur pertama yang ada di lantai bawah. Kamar tidur utamanya ada kamar mandi di dalam kamar tidur ya teman-teman. Dinding keramiknya sudah full sampai plafon. Klosetnya kloset duduk.
sudah terpasang exhaust fan juga. Untuk luas kamar tidur pertama ini 3x3 meter ya. Dan ini ada kamar mandi juga, teman-teman. Kamar mandi ini kamar mandi umum ya, karena memang ini posisinya dekat dengan ruang tamu. Lantai dan dindingnya sudah terpasang keramik, dindingnya keramiknya full sampai plafon dan sudah terpasang exhaust fan. Klosetnya kloset duduk. Dan ini kamar tidur kedua yang di lantai bawah. Jadi untuk lantai bawah ada 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi ya, teman-teman. Kita lanjut untuk di area bagian dapur. Dapurnya keren banget ya, teman-teman. Untuk dinding dan meja kompornya memakai granit berwarna putih ya, corak putih. Dan ini ada ruangan untuk area laundry room ya, teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat, ini pencahayaannya bagus banget ya. Jadi memang sirkulasi udaranya bagus banget. Ada voidnya juga ya. Ini untuk area lantai bawah. Kita lanjut untuk area lantai 2. Lanjut kita berada di lantai 2. Di lantai 2 sendiri ini ada 2 kamar tidur ya, teman-teman, dan 1 kamar mandi. Nah, ini untuk kamar tidur ketiga yang ada di lantai 2. Lalu di sini teman-teman ini ada jendela di area tuh, jadi ini tembusnya ke bawah ya. Jadi memang ini voidnya bagus nih, dari bawah itu pencahayaan untuk pencahayaan ya ke bawah. Terus yang area atas juga nih nggak gerah ya, karena ada jendela terbuka langsung ke void. Teman-teman kita lanjut. Nah, ini area apa ya? Ini ada pintu sliding, pintu aluminium ya, geser. Oh, ternyata ini ada 1 ruangan. Bisa teman-teman jadikan juga buat tempat cuci ya. Laundry room juga bisa nih. Cukup luas ya, teman-teman. Airnya keluar nggak sih? Keluar. Airnya cukup bagus ya, teman-teman. Sudah ada toren juga ya. Dan kita lanjut di kamar mandi yang bagian atas.
lantai dan dindingnya sama memakai keramik, sudah full keramik dinding ya. Dan ini kamar tidur keempat. Jadi total kamarnya mandi, total kamar tidurnya ada 4. Kamar mandinya ada 3 dan laundry room untuk area laundry room juga ada 2 ya. Teman-teman lanjut, ini untuk kamar tidur yang keempat di area lantai atas. Ini ada pintu ke bagian carport ya, teman-teman bisa lihat. Ke area balkon. Ini area balkonnya sendiri ya, teman-teman. Cukup ya untuk area balkon untuk ya bersantai-santai. Nah itulah tadi teman-teman rumah yang dijual di perumahan Titian Kencana Bekasi Utara bersebelahan dengan Summarecon. Rumah ini memiliki luas tanah 92 meter, 2 lantai, 4 kamar tidur dan 3 kamar mandi beserta 2 ruangan laundry room. Rumah ini dijual dengan harga 1,250 M. Teman-teman, pembayaran bisa dilakukan secara cash maupun KPR. Langsung ya teman-teman cek lokasi untuk survei dan langsung hubungi saya di nomor di bawah ini. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalian terus dukung channel Ready BTR dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Too many thoughts to think deeply, too many thoughts to be sleeping.